Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Wow, Arya Saloka dan Amanda Manopo kepergok tukeran baju. Tingkahnya bikin gemas. Video ini berisi informasi tentang Arya Saloka dan Amanda Manopo yang saling bertukar baju. Amanda Manopo dan Arya Saloka memang diketahui dekat setelah menjadi lawan main di sinetron Ikatan Cinta. Kimistri keduanya yang kuat seringkali membuat penonton baper dengan kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka kembali terdeteksi melalui video dari akun fanpage yang diunggah di YouTube. Amanda Manopo dan Arya Saloka ketahuan saling memakai pakaian lawan main. Saat ditanya seseorang dalam video tersebut, Amanda Manopo dan Arya Saloka terlihat malu-malu dan berusaha kabur. Tentu saja tingkah keduanya ini membuat gemas, apalagi ekspresi lucu dari Amanda Manopo dan Arya Saloka yang seolah tidak ingin ketahuan. Arya Saloka dan Amanda Manopo baru-baru ini juga menghadiri acara Indonesia Movie World 2021. Keduanya berhasil memukau penggemar dan membuat baper dengan penampilan mereka. Tepat di hari ulang tahunnya, Amanda Manopo mengaku sering tak akur dengan Arya Saloka di luar Ikatan Cinta. Aku sama Arya berantem terus namun tak bisa diajauhkan. Artis cantik Amanda Manopo mengaku tak akur dengan Arya Saloka saat berada di belakang layar Ikatan Cinta. Amanda Manopo merupakan salah satu pemeran utama sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta. Cantik dan ramah adalah salah satu julukan yang diberikan fan Ikatan Cinta kepada Amanda Manopo. Memiliki peran penting di Ikatan Cinta tentu membuat Amanda Manopo semakin dikenal oleh kalangan masyarakat, apalagi fan Ikatan Cinta yang kian banyak. Berkat perannya sebagai istri dari seorang Aldebaran Alfahri kaya raya, yaitu Aldebaran Arya Saloka, banyak penggemar yang sangat penasaran dengan sosok Amanda Manopo di kehidupan nyata. Sering dipanggil Mamut alias Mama Muda. Saat di lokasi syuting, Amanda Manopo mengaku bahwa Mamut adalah nama panggilannya dari waktu pertama masuk Ikatan Cinta. Nama Mamut tersebut diberikan oleh semua teman Ikatan Cinta pada Amanda Manopo yang diartikan sebagai Mamut adalah Mama Muda. Tentunya banyak juga fan yang bertanya-tanya mengapa sang idola mereka sering dipanggil Mamut. Kepada tim Ikatan Cinta, Amanda Manopo membeberkan alasan dirinya dipanggil Mamut oleh fan dan teman-teman di lokasi syuting. Jadi Mamut itu panggilan aku dari sejak masuk Ikatan Cinta. Teman aku yang bikin satu tim Ikatan Cinta, Mamut itu Mama Muda, kata Amanda Manopo. Kemudian Amanda juga mengatakan keberhasilan Ikatan Cinta hingga sampai ke rating nomor 1. Bahkan tidak bergeser ratingnya berkat beraktingnya dengan penuh perasaan. Sebenarnya kita kalau kerja itu harus dari hati, kita harus bawaannya happy dan senang, kata Amanda Manopo. Sebelum tag, Amanda juga mengungkapkan bahwa dia dan lawan mainnya latihan baca naskah dulu. Sebelum kita tag itu ada reading dulu, kita yang baca itu gak terlalu serius-serius banget. Bahkan kita sering berantem ya seperti bercanda, apalagi aku sama Mas Arya gak pernah akur orangnya, ujar Amanda Manopo. Diketahui sebelumnya, Amanda Manopo berperan sebagai Andin, merupakan istri dari Aldebaran Alfahri Arya Saloka. Keduanya menikah karena terpaksa dan kini hubungan Andin dan Aldebaran semakin membuat penonton ikut baper berkat keromantisan mereka. Namun tepat di hari ulang tahun, Manda kemarin tepat jam 00 WIB, Arya Saloka dan tim Ikatan Cinta berikan kejutan di hari ulang tahun Amanda Manopo. Arya Saloka pengen jadi yang spesial di saat ulang tahun Amanda Manopo. Amanda Manopo diketahui berulang tahun ke-22 pada 6 Desember 2021. Amanda Manopo mendapatkan berbagai kejutan tepat jam 00 WIB, baik dari aktor dan juga kru sinetron Ikatan Cinta hingga fan berat Amanda Manopo. Dari pengajuan Amanda Manopo, dirinya mendapatkan lebih dari 11 kue ulang tahun yang diberikan oleh teman fan dan kolega dan juga Arya Saloka. Menjadi lawan main Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka tentunya menjadi sosok yang spesial bagi Amanda Manopo. Arya Saloka juga memberikan kejutan kepada Amanda Manopo saat syuting sinetron.
Meskipun bukan orang yang pertama, Arya Saloka ini menjadi seorang yang utama bagi Amanda Manopo. Ini khusus buat Andinku lihat bentuk kuenya love kan, ujar Arya Saloka. Sontak, hal itu membuat kru Ikatan Cinta dan para fan yang hadir di momen tersebut riuh seketika mendengar ucapan Arya Saloka. Tidak hanya membawa kue, Arya Saloka juga memberikan Amanda Manopo hadiah rahasia yang hanya dirinya yang tahu. Keduanya menjadi pasangan sinetron yang sering diisukan berpacaran. Meskipun keduanya mengaku hanya teman dekat saja, dan Arya Saloka sendiri punya istri dan anak. Bahkan tidak canggung, Arya Saloka belak-belakan sebut Amanda sebagai istri bintang hatiku tepat di hari ulang tahunnya yang ke-22. Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi sorotan publik setelah berperan sebagai Aldebaran dan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Kemistri kuat yang dimiliki keduanya mampu membolak-balikan emosi penonton yang semakin baper melihat momen keduanya. Apalagi Arya Saloka dan Amanda Manopo seringkali menyabet berbagai penghargaan bergensi, tentu membuat fans semakin bangga dengan keduanya. Momen mesra terbaru yang semakin membuat penggemar kegirangan adalah saat Arya Saloka tadi malam tepat jam 00 waktu Indonesia Barat memberikan kejutan istimewa buat Amanda. Dalam acara tersebut, Arya Saloka terang-terangan sebut Amanda Manopo sebagai istrinya. Arya Saloka juga tidak sungkan untuk mengatakan kalau Amanda Manopo adalah bintang untuk hatinya. Sontak hal itu membuat orang di sekitarnya heboh. Mendengar hal tersebut, Amanda Manopo hanya tersenyum bahagia. Meskipun bukan orang yang pertama, Arya Saloka ini menjadi seorang yang utama bagi Amanda Manopo. Ini khusus buat Andinku lihat bentuk kuenya love kan, ujar Arya Saloka. Sontak, hal itu membuat kru Ikatan Cinta dan para fan yang hadir di momen tersebut riuh seketika mendengar ucapan Arya Saloka. Tidak hanya membawa kue, Arya Saloka juga memberikan Amanda Manopo hadiah rahasia yang hanya dirinya yang tahu. Keduanya menjadi pasangan sinetron yang sering diisukan berpacaran. Meskipun keduanya mengaku hanya teman dekat saja, dan Arya Saloka sendiri punya istri dan anak. Bahkan tidak canggung, Arya Saloka belak-belakan sebut Amanda sebagai istri bintang hatiku tepat di hari ulang tahunnya yang ke-22. Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi sorotan publik setelah berperan sebagai Aldebaran dan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Kemistri kuat yang dimiliki keduanya mampu membolak-balikan emosi penonton yang semakin baper melihat momen keduanya. Apalagi Arya Saloka dan Amanda Manopo seringkali menyabet berbagai penghargaan bergensi, tentu membuat fans semakin bangga dengan keduanya. Momen mesra terbaru yang semakin membuat penggemar kegirangan adalah saat Arya Saloka tadi malam tepat jam 00 waktu Indonesia.